cara flashing Samsung Galaxy AC3 GTS7270. File yang kita butuhkan ada 3 file. Yang pertama tentunya firmware Samsung Galaxy AC3 ya, GTS7270, ini firmware-nya. Lalu Odin 3 seperti ini, dan Samsung USB driver. Kalian bisa download ketiga file tersebut di deskripsi. Setelah di-download, langkah pertama yang kita lakukan adalah install driver Samsung. Ini kita klik kanan, pilih Run as Administrator, lalu klik Yes. Selanjutnya kalian tinggal klik install, pilih negara dan bahasa, lalu klik lanjutkan. Sudah terinstall, jadi ya nggak perlu dilanjutin, kalian install seperti biasa aja. Misalnya driver sudah keinstall, selanjutnya kita ekstrak file firmware sama Odinnya. Ini klik kanan, extract here. Kita ekstrak sampai selesai. Semoga aja suara gua nggak pelan ya. Soalnya kemarin-kemarin gua record malah suaranya pelan. Semoga aja ini enggak. Oke, kita tunggu proses ekstraknya. Sedikit lagi selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul dua file, yaitu MD5 sama DLL. Ini dua file ini tuh firmware. Lalu kita ekstrak Odinnya, ekstrak hair. Nah, setelah itu kita jalankan Odinnya, Odin 3 versi 3.07. Kita klik kanan, lalu pilih Run as Administrator, klik Yes. Lalu klik PDA. Klik PDA. Lalu arahkan ke firmware AC3 yang tadi diekstrak, GTS7270. Nah, ini kan tadi diekstrak nih MD5. Kita klik lalu pilih open. Tunggu sampai loadnya selesai. Dalam keadaan Samsung AC3 mati nih, tekan volume bawah, tombol home dan power secara bersamaan. Nanti ada tulisan warning, lalu klik volume up 1 kali. Nah, ini kebetulan load firmware-nya udah selesai. Lalu dalam keadaan AC3 di posisi download mode, hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Yap, seperti ini. Nanti di Odin akan terdeteksi COM, dan di device manager akan terdeteksi Samsung Mobile USB modem. Setelah seperti ini ya. Nih, lihat ini, yang dicentang auto reboot sama reset time doang. Yang lain nggak usah dicentang. Lalu langkah selanjutnya kita mulai proses flashing dengan klik start pada Odin. Kita klik oke. Okay. Proses flash berjalan sekitar 3 menit sampai 5 menit lah. Jadi tunggu aja, oke. Okay?
sudah hampir selesai. Nanti saat proses flash selesai, HP otomatis merestart sendiri. Jadi biarin aja, tunggu. Oke, proses flashnya selesai dan Samsung AC3-nya otomatis merestart ke recovery. Nanti di recovery dia akan wipe data sama wipe cache dan tunggu sampai masuk ke menu utama. Oke, sukses. Misalnya masih ada yang bingung nih, buat kalian yang masih pada bingung cara flashnya, bisa kontak gue. Caranya kalian klik link di deskripsi, tuh ada Google Plus, profil Google Plus gue, kalian follow aja, nanti bisa tanya lewat situ. Oke, mungkin sekian tutorial flash AC3 dari Evili Kassel. Kalau ada yang masih bingung, komentar ya. See you next time.